Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, finish the notes. Okay, I'm waiting. Udah siap? Udah, ya? Oke. Take out your books. Buka bukunya. Di pelajaran yang lalu, ini kelas 9D ya, 9D ada 3 orang. Tadi Ustadz di atas 9C nggak ada orangnya, kosong. Ustadz kayak patung ini, oke. Mesti ada 3 orang, bagus. Nah, yang lalu kita sudah bahas tentang suggestions ya, tentang apa? Suggestions, bukunya ada kan? Cuma satu. You? Ada? Oh. Bisa. Gak masalah lah. Carilah nanti bukunya ya. Antum di rumah bisa pakai gadget kan? Di sana bisa ya? Enggak, di mana bisa? Maksud Ustaz gini, bukunya nggak ada, bisa di PDF-nya bisa dicari. PDF-nya bisa dicari juga, tapi karena nggak ada pondok, misalkan nanti ada ya bukunya ya. Oke. Karena nanti ada PR. Insya Allah ada PR ya. Halaman, tunggu dulu. Kita ke halaman chapter 2 dulu, chapter 2. Yang lalu chapter 2 ya. Jadi pelajaran lalu dulu kita bahas, yang lalu kita bahas tentang must ya, tentang should, tentang bagaimana memberikan saran, kan gitu kan, kepada orang lain. Kita menggunakan apa waktu itu? Must, menggunakan should ya, must menggunakan should
have to, lalu has to, itu kita bahas waktu itu. Kalau must dengan should, mana lebih tinggi? Must. Should seharusnya. Kalau must itu harus ya, lebih tinggi dia. Antum tentu tahu bagaimana degree atau derajat penggunaannya. Ada have to. Have to dengan has to. Oke? Okay? I have to go. I have to do it. Nah, di situ kita persamakan aja antara must dengan have to ya. Kemudian kita sudah bahas subjek mana-mana saja yang untuk have to, yaitu they, we, are, you. Kemudian subjek mana yang untuk has to? She, he, dengan it. Paham? Dia apa dia cewek? She. Dia cowok? He. Kemudian bangku diganti dengan it ya. Komputer, bangku, mobil, it. Nah, tiga itu semua pakai has to. Kan gitu kan? Dia harus pergi. He has to go. Enggak boleh he have to, enggak boleh. Ya tiga itu. Selebihnya pakai have to ya. They, we, are, you. Have to atau has to sama dengan must. Kita persamakan aja ya. Well, actually perbedaannya ada sedikit ya. Ada perbedaannya. But later we going to talk about that, not today. Okay? Itu pelajaran lalu. Kemudian bagaimana cara setuju atau tidak bersetuju dengan saran yang diberikan orang lain? Coba dibuka halaman 31. Ini masih cerita tentang yang lampau ya. Ada? Di kotak bawah, di kotak bawah ya. Apa katanya? You should go to the doctor. Itu sarannya kan? Nasihatnya. Kita persamakan aja lah suggestion dengan nasihat. Kalau dia setuju, maka yang bawah. Gitu ya. Kalau nggak setuju, nomor satu tidak setuju dia. Bagaimana caranya? I don't think that's a good idea. Kita udah bahas ya. Atau sama dengan I don't agree with you. Sama. Kalau setuju, nah, contohnya nomor dua. Just take a good rest and drink a lot of water. Oke? Okay? Istirahatlah dan banyak minum air, gitu katanya kan. Kalau setuju, maka ganti aja yang atas dengan yang bawah. Kalau tadi I don't think, maka I think that's a good idea. Atau sama dengan I agree with you. Paham ya? Nanti kalau ada soal, mungkin kemungkinan Ustaz kasih untuk ujian. Ada nanti sarannya gimana ini, setujunya gimana gitu ya. Udah paham lah, bisa ya. Oke. Jadi itu about tentang yang lalu yang sudah kita bahas. Kita ngingetin lagi. PR kita ada kan? Ngapalah. Nanti di sesi kedua ya. Yang atas gimana ini? Oh, Ustaz minta SMS saja ya. Mereka SMS pakai apa ini? Pakai video. Tapi biasanya yang di sekolah-sekolah lain pakai video, matanya ditutup. Oke, terserah mau pakai sarung, tapi biasanya ada yang nakal. Sarungnya sarungnya yang cari yang apa? Yang tembus pandang nih, baca ketahuan mau Ustaz itu. Ya. Nanti kalian berarti nanti yang ini ya dihafal ya. Take tuh udah ada kan? Nah, oke. Okay. Dengan arti ya. Oke. Okay. Jadi itu nanti. Kemungkinan oh iya. Untuk yang lain yang enggak hadir hari ini, Ustaz minta nanti SMS ke Ustaz ya. Pakai video. Enggak lama itu kan, divideokan ke Ustaz baru pakai tutup ya, terserah yang pokoknya yang enggak tembus lah. Ustaz tahu yang mana yang tembus, mana yang enggak dari sini. Oke. Okay. Jadi di ini diingat di cut aja matanya ya. Oke. Okay. Good.
Jadi tetap berjalan ininya ya, hafalannya tetap berjalan. Kita ke halaman selanjutnya. Chapter 3 ya. Halaman 32 ya. Santai aja, kita lihat-lihat di situ. Ini be healthy, be happy. Be healthy maksudnya jadi sehat, menjadi sehat. Be happy menjadi senang. Kalau sehat tentu senang. Kalau sakit apa yang mau disenangi lagi? Makanya hargai kesehatannya. Bagaimana untuk sehat? Mungkin-mungkin kita akan bicara tentang apa ini kayaknya ini, tentang sesuatu yang kita konsumsi atau obat-obatan, mungkin itu ini ya, berhubungan dengan itu. Hah? Itu makanya ini. Di gambar ini ada cola. Cola. Ya, cola. Cola. Bacanya cola. Coba Ustaz tes dulu. Cola ini dari Coca, Coca-Cola, ya kan? Biasanya mereka enggak hanya bilang cola. Ini cara bacanya gimana? Ini sering kali di TV-TV atau di COKE. Dah, bahasa Indonesia aja. C O K E. Sering nampak itu kan? Tulisannya coke. Bacanya apa? Coke atau choke? Coke satu. Enggak apa-apa, namanya tebak-tebak dulu. Coke ya. Bukan coke ya. Coke. Coke juga. Semuanya cuk. Tahu kan bendanya kan? Barangnya tahu ya. Sering TV itu kan, film-film. Cuk cuk cuki cuki. Bacanya ini sering terkecoh. Jangan cuk. Yang tadi yang pertama yang benar. Bukan. Coke. Udah. Coke. Makanya ada Coca-Cola, paham? Itu sering kepleset tuh. Anak kelas 3 SMA juga. Bacanya apa? Cuk, Ustaz. Ketawa Ustaz jadi. Bacanya Coke ya. Jangan cuk. Nah, salah ya. Coke. Berarti Coca-Cola lah itu ya. Oke. Okay. Ustaz tanya lagi. Apa isi Coca-Cola? Soda. Sangat bagus. Baguskah untuk kesehatan? Menurut antum lah. Kita kan diskusi kan? Enggak ya. Kalau sekedar ngilangin rasa haus saja, oke okay lah ya. Enggak ada masalah. Hati-hati dengan soda. Karena banyak yang sudah jadi korban soda ini. Indeks glikemik namanya. Indeks glikemik itu perubahan unsur ketika berada di tubuh menjadi gula di tubuh sangat cepat. Maka indeks glikemik untuk soda itu di tubuh berubahnya sangat cepat menjadi gula. Siapa yang terlalu banyak makan ini berpotensi penyakit diabetes. Apa diabetes itu? Penyakit gula, paham ya? Oke, hati-hati. Banyak ada salah satu bintang sinetron dan film, adiknya Rano Karno yang gendut siapa? Nah itu ya. Sekarang ada urusan itu, gara-gara gula. Ternyata setiap hari konsumsi soda, jadi hati-hati dengan soda. Jadi kalau antum mau diet, siapa yang gendut diet, carilah makanan yang indeks glikemiknya rendah, jangan tinggi. Salah satu makanan yang indeks glikemiknya tinggi adalah rice. Apa rice? Nasi. Paham ya? Nasi itu cepat menjadi buat orang gemuk. Kenapa? Karena indeks glikemiknya tinggi. Makanya orang diet itu nggak makan nasi banyak. Nah, itu hati-hati dengan itu. Ya lapar lah sir. Ya memang lapar lah, harus dulu namanya udah mau diet kan gitu, masa nggak lapar ya? Oke, okay. Okay. Kita ke Coke. Jadi intinya jangan makan berlebih. Kalau mau sehat itu jangan makan berlebih. Rasulullah sebutkan apa? Anjuran kalau mau makan apa? Anjurannya? Ya tentu. Kadarnya. Betul, itu kan cara. Kadar yang dimakan ini sebanyak apa? Sama
Benar. Kadarnya sepertiga, itu benar. Sepertiga untuk di dalam perut antum itu sepertiga sisakan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiganya lagi, ketiga pertiga sama dengan satu ya. Sepertiga lagi untuk apa? Nafas. Itu kan ada hadisnya. Kita enggak nafasnya dibuang, dua pertiga untuk apa? Sepertiganya baru untuk habis ya kan. Nafasnya kemana? Makanya kita sering habis makan apa? Aduh, nafas enggak ah? Nah, itu anjuran Nabi itu ya. Nah itu, okay. Jadi jangan berlebih. Nah sekarang kita lihat lagi apa nih? Instant noodles. Instant noodle. Noodle apa? Bukan, Indomie itu merek. Noodle mie. Instant cepat. Jadi mie cepat sama dengan mie balap ini bukan? Bukan ya. Oke. Okay. Jadi cepat sajinya ya. Iya, cepat saji. Cepat membuatnya. Tinggal direbus aja, kemudian sasetnya dibuka, udah jadi kan? Nah, instant. Baguskah banyak makan ini? Apa efeknya? Sering orang bilang, emak kita sering bilang di rumah, ayah, atau kemudian apa itu? Kanker. Banyak udah ini. Terutama bukan di ininya itu, bukan di sasetnya, bumbunya bukan, sedikit aja itu. Yang paling banyak membuat kankernya malah di mie-nya. Loh, berarti mie-nya salah Ustaz itu, bukan mie-nya lagi, ditanya. Loh, jadi apa? Kandungan sebelum mie dicuci, kan di pabrik, dikering. Dikeringkan itu udah begitu aja. Nah, zatnya yang nempel di mie itu yang harus dibersihkan, paham? Jadi kalau antum mau masak mie, ini kata adik sedokter. Jadi dia tahu, dia bilang, jadi sedokter. Masak mie cuci, udah sebanyak mungkin sering cuci terus, jangan sampai kembang, nggak enak nanti kan. Cuci dulu, di mie nya itu yang bahaya. Udah selesai dia habis semua baru direbus. Makanya lebih bagus sebenarnya mie goreng daripada mie rebus di kuah. Udah, karena biasanya kalau kita pergi ke apa tuh warung-warung itu kan langsung dicelupin kan. Nah, kalau mie goreng enggak, kan harus direbus dulu, baru airnya dibuang kan. Nah, itu udah bagus. Nah, lebih bagus makan mie goreng kalau di sana, di luar tuh. Coba kalau antum keluar bilang sama tukang ini, "Pak, Pak, apa? Mie rebus, langsung direbus. Enggak ada dicuci-cuci kan?" Nah, itu bahaya, oke. Kemudian kita ke aspirin. Apa obat aspirin, obat apa itu? Kepala, sakit kepala ya, aspirin. Ya, ini berhubungan dengan pain reliever. Pain rasa sakit, pain tulisannya. Reliever itu penghilang. Jadi penghilang rasa sakit kepala, headache. Ya, nanti kita bahas penyebutannya ya, headache gitu ya. Kemudian di sampingnya ada botol apa itu? Vitamin. Kemudian ada lagi vitamin juga yang kecil. Nah, vitamin antum tahulah untuk apa ya? Vitamin untuk apa? Ada vitamin A. Vitamin A untuk apa? Stamina. Kalau C bisa stamina lah. Kalau vitamin semuanya stamina sih. Tapi khususnya udah belajar biologi kan. Vitamin A untuk okay, good. Vitamin C untuk imunitas. Kemudian bibir pecah-pecah. Vitamin E. Tulang. Tulang D, delta D, itu vitamin D untuk tulang. Vitamin E, kulit. Vitamin K juga untuk kulit. Ada K, ada E ya. Pernah dengar obat menatur E? Itu untuk kulit kan? Nah itu. Nah sekarang cara baca. Vitamin bacanya gimana? Boleh dua. Dengarkan Ustaz. Vitamin, come on. Satu. Boleh vitamin. Iya. Ada dua ya, jadi dua-dua boleh, vitamin atau vitamin. Oke, okay, itu perkara Amerika dengan British aja ya. Oke, okay, jadi boleh dua. Jadi coke tadi bacanya apa? Jangan cok lagi ya, coke. Okay, good.
Oke. Jadi tampaknya ini kita akan bahas tentang inilah ya, tentang obat-obatan, tentang noodle-noodle begini ya. Mungkin cara buatnya atau apa, nggak tahu, kita lihat nanti. Oke, kita lihat di sini. We will learn, katanya. Kita akan belajar to choose, nah kan, memilih healthy and safe products. Kita akan belajar memilih produk-produk yang healthy. Apa healthy? Sehat. Kemudian safe, aman. Aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, to avoid harmful effects. Effects artinya efek. Harmful artinya penuh bahaya. Kemudian kita di sini belajar untuk menghindari, katanya. Avoid itu menghindari ya, efek-efek yang berbahaya dari produk-produk itu kali ya. Okay. Overdosis kah atau apa gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar di sini to get the best results. Untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu ya, dari produk-produk itu gimana caranya. Ingat, terlalu banyak nggak boleh, terlalu sedikit juga nggak ada efek gitu ya, biasanya itu. Ya, mungkin itu akan kita bahas. Coba kita lihat lanjut di halaman 34. Udah lihat halaman 34? We will look closely, katanya di sini. We will look closely, kita akan lihat lebih dekat at the label. Benar kan, kita akan lihat lebih dekat tentang label-label. Label-label artinya ya kertas-kertas yang ditempelin informasinya tentang produk itu. Kalau ada obat, tentu di sini ada labelnya, cara penggunaan. Nah, kita akan belajar itu. Mungkin ya, kita lihat di sini. Ya, katanya we will look closely at the label of. Nah, ini cara bacanya hati-hati. Coba baca. COUGH. Bacanya gimana itu? COUGH. Bacanya gimana? Salah. Bacanya kaf. Kaf. Ya, lucu ya bacanya ya. Bacanya kaf. Ntar udah ini. Nah, ini sering apa? Salah. Ini bisa Ustaz hapus. Oh, sini aja lah, masih kosong kok. Jadi bacanya ini tadi, cara bacanya ya, K F. Ini A lah, A biasa. Jadi kaf, apa? Kaf. Jadi kalau aku sedang batuk, tentu pakai ing. Maka I am, ini kan, jadi bacanya apa? Coughing, kan gitu kan? Kadang-kadang bacanya A, kadang-kadang agak O ya, cough gitu ya. Jadi I'm coughing atau I'm coughing, ya gitu dia. Agak O dan A. Banyak yang mengecoh bahasa Inggris itu, ya. Banyak yang mengecoh. Jadi kita harus jeli lihat itu. Oke. Jadi kita akan lihat lebih dekat, lebih seksama tentang label daripada sirup. Sirup bacanya biasa aja, sirup ya. Cough. Mereknya apa? Pinux. Oke. And juga akan melihat label apa ini? Nah, ini dia pain reliever. Pain artinya rasa sakit. Reliever artinya penghilang rasa sakit. Mereknya apa? Cipalas. Obat batuknya mereknya? No.
obat batuknya tadi mereknya Pinax ya. Kalau penghilang rasa sakitnya mereknya Sipala. Jadi ada dua nanti kita akan bahas. Label-labelnya katanya di sini provide. Provide artinya menyediakan informasi yang berbeda, different kinds of info about the drugs. Drug, D-R-U-G. Drug ya. Drug itu ada dua. Dalam konteks ini obat biasa, obat batuk untuk ini. Di luar konteks ini di pasaran sana sudah jadi narkoba. Beda ya. Oke. Ada yang konteksnya ini, ada yang konteksnya di luar sana jadi negatif. We will use an analysis, katanya kita akan gunakan analisa pakai tabel. Nanti ada tabel diberikan. Mungkin begini. Tabelnya umpama kegunaannya apa? Namanya apa? Ya, sirupnya apa gitu ya. Berapa kali dipakai ya dan macam-macam. Kemudian kontraindikasinya apa? Biasa gitu ya. Nah, kita tinggal isi tabel itu. Mungkin seperti itu. Oke. Lanjut kita ke bawah. Here what we'll do? We will work in group. First, we will study the examples bla bla bla. Rasa enggak penting. Yang kedua nanti kita bahas itu ya. Second, we will discuss and fill ya. Kita akan fill the table katanya nanti. Kita akan isi tabel ya. Isi tabel ya, isi tabel bagaimana cara menggunakannya. Dan akhirnya finally, okay, first, second and finally, every one of us will handwrite blah, no problem. Okay? Kita lanjut aja ke halaman 35. Coba buka halaman 35. Seminta amati sebentar, itu obat apa? Amati sebentar, seminum dulu. Obat apa itu? Ya, obat batuk. Dari mana tahu? Ada gambar? Paru? Paru-paru. Obat bengek. Obat batuk. Untuk dewasa atau anak-anak? Kalau anak-anak, children, orang dewasa boleh minum juga kan? Tapi kalau obat batuk dewasa, anak jangan minum. Hah? Pinax, bacanya? Pinax. Iya, sirup kan tadi kan? Coba lihat lo. Oh iya, sirup. Biasa aja. E-nya lemah ya, jangan e. E kuat. Jadi ini sirup gitu aja ya. Kita bahas lah ya. Kita tahu ini obat batuk dari ada paru-paru. Paru-paru Inggrisnya apa? Apa? Lung. Dah. Lung pakai S karena dua. Jadi lungs. Ustaz minta dari sekarang ke depan, tapi ini untuk antum aja sendiri di rumah ya, untuk pribadi cari buku tulis 30 lembar udah, untuk pengetahuan antum kemanapun antum pergi, ada kata baru ini artinya apa ini, dapat diisi ke buku itu udah. Dapat lagi nonton apa dapat, isi lagi lihat iklan ini kok nggak tahu, isi lagi di buku itu pribadi punya ya, cantik-cantik dibuat. Nanti itu sangat berguna. Nanti kalau habis, Ustaz juga gitu. Habis 30, nggak terasa habis 30. Kemudian cari 30 lembar. Kan mahal kan? Isi lagi. Nanti di kelas SMA atau udah kuliah, antum lihat nostalgia buku itu lucu sendiri. Cuma Ustaz sekarang, Ustaz lihat buku-buku lama Ustaz. Ya ini gue nggak tahu, parah kali gitu dah. Ya kan? Masa ini nggak tahu? Tapi ya kan masa dulu, kan gitu kan? Itu lucu bukainya. Kayaknya sepertinya nostalgia masa dulu ya. Jadi itu enggak terasa. Ya, nanti coba dibuat 30 dapat yang baru. Oh, ini artinya ini gitu ya. Nah, coba dibuat. Itu enggak sadar itu cara menambah kosakata. Jadi tadi paru-paru apa? Ini diisi di mana? Di buku 30 lembar kan? Untuk sendiri. Oh, ini lang. Ini. Paham ya? Oke. Okay.
Nah, kita lihat dulu. Children's apa? Anak-anak. Terus obat batuk tadi bacanya apa? Batuk. Kaf. Batuk kata baru bacanya isi lagi di situ. Dan jangan lupa cara baca. Cara bacanya pandai-pandai simbolnya sendiri ya. Antumlah yang tahu bagaimana membacanya simbolnya itu gitu ya. Jadi untuk anak beratnya volumenya berapa? 75 mili. Ya. Yeah. 75 mili. Kemudian kita lihat di sini cough mixture. Apa mixture ya? Campur, mixer atau mixer kan? Mixer kan alat untuk nyampur. Jadi mixer campuran obat batuk cough tadi yang cough mixture of formula. Ini kayaknya kita tahu benar obat batuk fix febra fix formula 44. Dari itu mungkin nih. Ya kan? Maybe ya, mungkin. Kayaknya kita kok familiar dengan ini. Jadi campuran obat batuknya dengan formula 440 ini. Yang dibuat oleh presented. Present itu artinya dipersembahkan sebenarnya, tapi di sini dibuat aja lah. Made by Peanuts. Jadi Peanuts lah produsennya ya. Oke, Peanuts. Oke. Kita ke bawah lagi. Nah, use medicine. Cara baca hati-hati. Coba baca medicine ini bacanya. Itu artinya gunakan obat ini, cara bacanya dulu. Jangan medicine, satu salah. Yang kedua juga jangan medicine, salah. Walau mentang-mentang cine jadi sign. Ikuti Ustaz, ayo. Medicine. Nah, cepat kan? Medicine. Nah, jangan medicine, salah. Ngomongnya gitu mereka. Use medicine according to physician's instructions. Maksudnya apa itu? Gunakan obat menurut instruksi physician. Apa physician? Nah, physician sama dengan dokter. Dapat ya? Physician sama dengan dokter. Ya, jadi gunakan obat menurut anjuran dokter. Instruksi anjuran lah. Sampai situ paham ya? Bacanya coba ikuti Ustaz. Physician. Ya, physician ya, sama dengan dokter. Keep it in moderate temperature. Keep it in moderate temperature. Maksudnya apa nih? Simpan dalam temperatur yang kalau rendah low, dia di tengah sedang. Nah, jadi kalau tinggi high, rendah low, tengah middle sama atau mode medium sama middle sama atau mode moderate. Jadi gini, moderate sama dengan middle sama dengan medium sama ya. Oke. Okay. Tinggi high, tengah middle atau moderate, rendah low. Oke, okay, itu. Jadi kalau kita bilang ini obatnya disuruh simpan jangan di kulkas juga salah. Di tempat yang box paling atas kulkas salah, beku lah kan. Jadi mana disimpan nih? Orang Medan, orang Indonesia mengatakannya simpanlah di suhu kamar. Apa? Suhu ruangan, benar. Suhu kamar atau suhu ruangan. Ya enggak, jadi suhu ruangan tahu lah ya. Enggak dingin, enggak panas ya. Keep away from children. Apa artinya ini? Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Iya. Jadi keep away itu jauhkan ya. Keep away, jauhkan from children's reach. Ngamuk. Ngamuk tukangnya. Gedebuk-gedebuk. Oke, kita lain. Harus tukang aja tuh enggak? Oke. Okay. Yuk kita ke bawah. Nah. Antum bawa kamus. Mustafa. Oke. Okay. Kalau gitu nanti ngerjainnya tanya Ustaz ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lihat di kotak. Ada fakta. Udah?
Nanti kita akan ujian itu. Ada apa? Fakta. Faktanya nomor satu apa itu? Brand of drug. Apa itu? Bukan. Brand of drug itu brand itu apa? Merek. Merek obatnya ada enggak? Ada. Namanya Peanuts. Nah, available maksudnya apa? Ada atau tidak? Maka dijawab karena ada, yes. Paham? Nah, itu dia nya. Jadi gini, available tanda tanya. Available apa artinya tadi itu? Ada, gitu ya. Tersedia, gini. Available itu artinya tersedia. Maka ditanya available, maka jawabannya yes. Namanya apa statement? Statement itu pernyataan. Dari mana antum tahu bahwasanya yes? Statementnya apa? Kok bisa tahu P? Peanuts. Paham ya? Oke. Okay. Nomor 2. Nama obatnya disebut apa? Iya, untuk itu obatnya. Tapi kalau merek lain lagi ya. Ini untuk sirup untuk anak-anak. Ada? Ada. Oke. Nomor 3. Penjelasan. Ada enggak deskripsinya? Yes. Contohnya apa? Jadi untuk campuran obat batuk formula 4. Oke. Kemudian jumlah volume. Konten itu artinya isi. Amount itu jumlahnya, volumenya. Ada? Ada. Yes. 75. Oke. Okay. Nomor 5. Uses. Ya. Penggunaan. Bukan penggunaan ini. Berapa kali sehari diminum? Ada? Enggak ada kan? Enggak ada usesnya ini. Ya. Enggak ada berapa kali seminum. 3 times a day. Sehari 3 kali. Oke, itu spoonful misalnya enggak ada. Nomor 6. Kalau enggak ada no. Oke. Nomor 6, cara menggunakan, cara minum lah, cara pakai lah. Dan dosisnya ada? Ada. Dosis enggak dibuat, cuman disebut hanya gunakan obat menurut anjuran dokter. Oke. Okay. Nomor 7, cara to store. Apa store? Bukan. Kalau store umumnya kita tahu department store, department store. Berarti toko kan? Ada dua arti, dengar. Store satu toko, yang satu simpan. Direction arahan. Pernah dengar band-band yang orang itu yang one? Nah, sekarang start tanya. One direction atau one direction? Yang mana nih benar? Direction atau direction? Sama aja? Betul. Dua-dua boleh. Kalau orang Inggris, direction. Udah. Kalau orang Amerika, direction. Jadi kalau direct, bisa dua-dua baca. Direct dengan direct. Gitu ya. Jadi, karena one direction is from England, ya kan? Maka mereka bilang one direction. Jadi sini tergantung antum cara ngomongnya. Directions to store ada? Ada ya. Yes. Number one apa tadi nih? Oh iya. Cara nyimpan udah ada ya, arahan menyimpan. Simpan di tempat temperatur yang sedang. Oke, yang kedua, jauhkan dari anak-anak. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa ada? Gak ada ya. Keterangannya gak ada ya no lah. Kalau no berarti not available, gak tersedia. Paham ya? Oke. Okay. We are until 10. Masih ada waktu kan? Coba Ustaz, 10 berapa? Masih ada waktu kan? Iyalah masih ada kan? 10-10 ya? 10 pas ya? Jam 10 pas? Ya? Yeah. Break, 10 pas? Berarti kita waktunya lanjut lagi. Beginilah jadi PR ya. Tadi pengen di atas jadi PR, dengar. Yuk, sedikit lagi waktu kita. Buka halaman 36. Halaman 36. Ustadz hanya menjelaskan yang perlu saja. Udah, karena mengerjakannya sama dengan yang atas tadi, paham kan? Oke. Ustadz tanya, ini obat apa? Jenisnya liquid. Liquid artinya cair. Nah,
Nama obatnya, mereknya Sipalas. Keterangan obatnya, disebut nama obatnya apa? Acetaminophen. Sebelah kanan dulu ya. Acetaminophen ini Ustadz bilang gini aja, sama dengan, pernah dengar kata paracetamol? Nah, itu obat apa itu? Obat demam. Paham? Sama lah dengan ini. Udah dapat lah ya kesimpulannya. Jadi nanti lihat di kotak bawah yang sudah terisi nomor 1, 2 dan 3. Ya, paham? Dapat ya? Antum tugas antum nanti SMS ke Ustaz. SMS. Kerjakan 4 5 6 7 8. Kalau enggak juga ada. Enggak ada ya? Bisa juga ya. Minggu depan. Ya? Minggu depan harus bisa ya. Pakai kertas saja, paham? Bagi yang di rumah SMS ke Ustaz. Oke. Teman-teman yang di rumah, kalau kalian karena pondok minggu depan ya. Oke. Isi nomor 4, 5 dan 6, 7, 8. Cara yang APR. Cara ngerjakannya ya seperti yang di atas tadi kan? Oke. Nah, Ustaz kasih gambaran dulu ya. Mereknya Sipalas. Nama obatnya acetaminophen. Acetaminophen kalau susah-susah sama dengan paracetamol, kegunaannya untuk apa di bawah nih? Pain reliever, artinya pereda rasa sakit. Kemudian fever, apa fever? Demam. Napa fevernya tulisannya? Nah, itu fever reducer. Catat fever reducer, kalau enggak tahu catat, kalau tahu enggak apa-apa. Fever reducer artinya pereda demam. Paham ya? Jadi udah ketahuan tuh obat apa. Oke, ke bawah lagi. Alcohol free, maksudnya apa itu? Gratis. Kok gratis? Gratis alkohol berarti mabuk lah nanti ini minuman. Enggak. Bebas alkohol, bukan gratis kasih alkohol. Kacau. Gratis, sugar free, bebas gula. Gula enggak ada. Kemudian alkohol free, bebas alkohol. Aspirin free, enggak ada aspirinnya. Ya sebenarnya sama juga dengan pain reliever, tapi untuk kepala. Sakit kepala gitu ya. Sakit kepala. Enggak ada unsur aspirinnya lah di situ. Tapi bisa, sudah bisa menghilangkan rasa sakit juga ya, karena ada pain relievernya. Jangan gunakan ini apa ya? Do not use if temper. Nah, untuk selanjutnya antum bisa gunakan apa? Kamus ya. Oke. Lalu kita ke samping kiri. You still have time, right? Okay, what time is it now? Oh, 2 minutes to go ya. Oke. Drug facts. Tahu kan ini kan fakta-fakta. Iya, kan. Fakta-fakta obatnya. Coba cari di situ yang agak susah. Enggak ada kan? Oh, ya Ustaz mau bilang inilah. Ustaz rasa enggak ada yang susah lah. Nanti bisa cari di oh, yang ini aja. Yang kuning bawah, nampak itu? Yang kuning di bawah. Yang kuning di bawah. Children, coba baca. Children. Children under, nampak? Iya, children under 2 years. Jadi anak-anak di bawah umur 2 tahun atau di bawah 24. 24 apa? 24 LBS. Apa LBS? Bukan lubis ya. Nanti Nasution NST. Paham ya? Nah gini, itu yang Ustaz mau tekan.